Kopsil? Ya. Mencari hasil pertandingan pada sore hari ini, Banyu Manakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat seluruh rekan-rekan wartawan. Pertama tentu saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah rahmat-Nya. Hari ini kita menutup pertandingan terakhir di Liga 1 dengan kemenangan, dengan happy ending. Ini perjuangan seluruh tim, mulai dari manajemen, dari pelatih, dari pemain, supporter, dan 10 orang Lamongan yang mencintai Persela Lamongan. Saya secara pribadi minta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, karena Persela Lamongan itu bukan milik saya dan bukan kerja saya, tapi kerja semua tim. Kemenangan ini mudah-mudahan memberikan berkah buat kita semua. Hormat saya buat seluruh pemain dalam kondisi yang sangat luar biasa, dia bisa menunjukkan memang dia layak untuk di Liga 1. Selamat malam. Now all competition we finished and we won in 8 game 6 win. Yes. I really happy to win and yes, I played from February Piala Presiden Cup in Indonesia. Yes, Piala Indonesia. And also this league, all game, yes. For the game. Yes. And I want to say to everyone, thank you so much. And yes, but yes, now I'm really tired. So yes, I need rest. I need holiday. But yes, I want to say yes, thank you so much, yes. And also coach and all staff, yes, thank you so much. Semua pemain sudah bekerja sangat maksimal, akhirnya Persela bertahan di Liga 1. Yeah. Cuma yang jadi pertanyaan, pasti dari evaluasi pelatih juga semuanya layak untuk bertahan. Kira-kira kalau bisa evaluasi, berapa persen yang layak dipertahankan untuk Persela Lamongan? Saya mungkin sama dengan Ki, saya sedikit tired ya, saya ikut dia aja. Mungkin saya butuh istirahat dulu gak seminggu. Setelah itu nanti saya udah bikin semua apa bersama dengan Pak Angga. Jadi semua laporan dari detail pemain, performan pemain, evaluasi pemain semuanya akan kita lengkap. Terus nanti siapa-siapa yang kita pertahankan nanti kita list. Tapi mungkin butuh 1-2 hari ini karena tidak bisa kemarin saya putuskan karena masih ada satu pertandingan. Mungkin besok sudah ada informasi 2-3 hari ini karena besok saya mau berangkat ke Bandung. Happy quality time dengan keluarga, udah lama, udah 6 bulan ketemu-temu. Ya, apa juga sama sama ke you. How many man you don't meet with your father? How many man you don't meet with your father? I get stomach problem. So one time. Oh, dia ada masalah, dia udah berangkat ke Jepang. Ya, itu aja, Bang. Jawabannya gitu. Ya. Apanya? Optimis. Begini, sepak bola itu kan yang penting goal owner. Goal owner itu adalah tujuan pemegang klub itu apa dia. Jadi Persela ini seperti apa, tentu nanti dia bicara sama saya dulu. Kalau saya sih siap aja. Kalau memang optimis mau saya di sini, saya siap. Oke, lagi? Ada lagi? Ya. Siapa? Abi potensi, tapi salah satu cara untuk mengetahui masa depan Anda itu adalah dengan membikinnya sesuka hati Anda. Jadi Abi itu nggak bisa saya bikin, dia bikin sendiri masa depan. Ya, kita cuma arahkan aja. Mudah-mudahan dia tetap rendah hati, tidak sombong, dan tidak terkabur. Karena masa depan dia masih lama, baru umur 20,
30 tahun nanti 35 atau kayak BP 38 dia baru spesial. Finish? Oke, cukup. Terima kasih. Satu lagi. Apakah musim ini di Persela itu menjadi capaian penting buat coach? Karena mungkin Sergio kemudian coach masuk terus akhirnya selamat. Nah, terus mungkin kalau ada kesan-kesan pulang ke Persela. Ya, saya sebenarnya puas dengan hasil ini. Tapi satu hal yang harus diingat, ini bukan kerja saya. Saya hanya cuma menjembatani ilmu yang saya punyai, mentransfer knowledge yang saya punyai, dan kita punya tim. Jadi saya bukan Superman, tapi super tim yang bikin timnya seperti ini. Dan ini memang harus nanti dievaluasi lebih ke depan. Kesan-kesan saya, supporter sangat luar biasa. Dan Lamongan Kota Gamais, dan saya cinta lo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2. 1, 2.